Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad ahalla nikahi wa karrama alaina hibah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, qaddallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadratul kiram warah hadim warah ulama alladzina hum warasatul anbiya. Inangkum wadah ngarsanipun sa'atungi warah kiai. Warah sepuh aji sepuh ikan tansah minulio. Ikan tansah dipun mulia agama Allah. Lari antansah kita sedoyo sa'atung jongan sopuh barokah minum itu. Pejabat pemerintah kota minipun kebangan desa sapa membating prosur ikan tansah dihormatan. Bapak Karyo minongko sopidu saja. Ingkang tansah minulya ingkang kula hormati hadirin awal hadirat sedaya tamu undangan temanten ingkang tansah dipunpatah. Sesarengan kita gitu, dherekaken nalendra puji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Ngomong gue ngomong sih jelas gak punya ya sih bagus sih mas tapi mau ngomong lagi ya ya ada kerupuk-kerupuk ya kan mau ini kerupuk-kerupuk gue ya ini bener Bu, Bu, ngaji ni. B
Sing papa tek duwe Rahman duwe biyu. Paham ora ge? Ya. Sing ora Rahma ora biyu, ora ana bapake ora ana ibune Nabi Adam. Bila atmaun tanpa bapak tanpa ibu. Asduhum min turab asli setang lemah. Nah, gue orang nara bapaknya, orang nara ibunya. Si Nabi Pindu, gue bapak, tapi orang gue ibu. Si Ben, nang keterangan Siti Hawa. Siti Hawa ini kok gak usah ngikuti. Siti Hawa ini kok loloran ikhla bekasnya Nabi Adam Siti B. Tidak dikakan jodoh jenane garbo. Jadi wong wadon Siti Hawa asline loloran iga bekasen Nabi Adam sing ibe go bojo go garbo muna dek wong lanang bis duwe bojo wadon nuduk sejarahe asline iga bekasen melengkung. Jadi wong wadon asline barang melengkung nek dikerasi putih nek orang diomongin ngejer. Sing nomor telu duweni ibu tapi orang duweni bapak. Sinten panjenengan Nabi Isa alaihi salam duweni ibu tapi orang duwe bapak. Sing nomor papat duwe ibu duwe bapak nyong jeneng kabeh. Nek Nabi Adam biyen asli kang maring swarga. Nek Nabi Adam asli sekang lemah, nek nyong jenar kabe asli sekang ngarim sari patine lemah. Sari patine lemah. Contohnya, jenengan jahat sekul, asale ya tukune kamari lemah. Jenengan jahat ates gandul, asale ya tukune kamari lemah. Sinti dagar, sinti maem nyong jenar kabe, neki asli nek sekang ngarim lemah. Sampai saya didahar, sampai saya dipangan, niki teng amak niki dibagi jadi papat. Anak sing jadi daging, anak sing jadi daging merah, anak sing jadi daging putih, lan anak sing jadi ampas, nek esik metu jenenge tahu kasro. Ya. Lah sing arep dadi menungso sing pundi? Nah, mamit ayat iki alqolatul min anfusikum. Sing arep dadi menungso sing pundi? Sing darani darah putih. Darah putih menungso lanang karo wadon niki ora padha. Manggone maksude, nek darah putih bahan botak bagi pemadon, darah putih manggon wonten ing dhuwur batang nang ngisor kudu tepate nang premos istimewa. Nggih. Nek paham ya? Ya. Lenek darah putih wong lanang niki manggon teng bokor mriki niki darani tulang sulbi dan tulang rusuk. Nek kapan wong lanang karo wong wadon dicampur ya. Gusti Allah ngersakaken campur banyu nene koko arep dadi menungso. Sadurunge banyu mlebu mengering rahime wong wadon, lebih dicit ditampani karo malaikat dibagi dadi telu. Niki menungso. Mari-mari, nek kapan sing lanang ngetokaken banyune, sing wadon ngedalaken toyanipun, sadurunge banyu mlebu mengering rahime wong wadon, lebih dicit ditampani karo malaikat dibagi dadi telu. Sing sepertawan dugaan melangit, sing sepertawan dilebokakan menggerong ketengah bombatun sing talongnya mengkongnya arga di bocah, sing sepertawan malaikat digelong menggumbing gonjol doni besok matine apa? Niki nakong jawab sing darani kakang kawan hadiah-hadi. Banyut sing menggubur, diunggah akan melangit, benceng mangga, sapi sekiamat kubro. Besok anak udan suwene patang puluh dina patang puluh bengi sing rupane kaya baju nebolan yang mandang semu butek nipung mangke udane suwene patang puluh dina patang puluh bengi mudani menung saksin nangarin jerong alam kubur mangke menung soni kudrukul tukule kaya
tukune jamanan mangsa Prabu. Lah iki mangke banyu sing mandhuwur digunakaken sawise hari kiamat nggo nangekaken manungsa nang ari alam kubur berdasarkan inna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yahdhu man fil kubur. Terus banyu sing mandhuwur mangke mandhuwur. Terus banyu sing proses mandhuwure Ramadan niki jenenge proses embrio, proses bahan botak. Ibu kok nganten utawa wis mandang suwe sing wadon sambat.
Lakanlah kentas burung supaya jadi manusia sing kita syukur ya karo Gusti Allah. Mas penganten sing kita syukur ya Mbak penganten jenengan nemu jodoh lubas Mbak Maratus Samita kalian Mas Ahmad Nasrul jodohnya lubas dijodohkan moga-moga sing sakinah mawaddah warahmah barokah Allahumma barokah rezekine barokah umure barokah putra panjenengan Allahumma disyukuri bertemu dhuwure pada alhamdulillah jadi orang pati mantan ilangan dhuwur sing patut sedek yen ana hikmahe ilangan dhuwur ape berkat ora kepangan meme tekan payun ora mati nganggo ande sing patut sedek iki petuk kaya battle yang manfaatnya sisirnya di bemelongan merupakan orang terjejut bojone lembu banget, alhamdulillah kaya adem tenang ke kasuran bojone kering, ngirit bahan bojone dilalak ke dengklan, nang pasar ke penak dikwala kita aja jubur-jubur sampai kena hikmai bila yang niku madu-dodo. Bedakaken sing gawe karo sing digawe. Nek Gusti Allah niku siji suwiji, nek gaweane Gusti Allah mesti ana jodone, padang jodone, padang ngisor jodone, lanang jodone, dawat jodone, dawat jodone, jadi terus seret jodone. Wis ketemu jodoh. Mbak pengantin, jenengan lembut jodoh, jarani pengantin sebabnya uwis nikah. Jarani pengantin sebabnya uwis nikah. Nikah kurupnya anak tentu mas. Nikah nun, ha. Nun kepanjangan sekarang labat naik dun lagat. Artinya mendapatkan suatu kenikmatan yang amat lezat. Lezat secara geologis maupun lezat secara ibadah. Lezat secara ibadah, rokatani minal muta'an bibi, koyul min islami wa samanina rokatan minal muta'an bibi. Sobat sunat rokatan kadwe mongkang di sebojo, tinggal bodoh kru derajat di beting sing mong urung dueni. Bojo, niki. Nun, hak kepanjangan secara wabat makinakun maknani ketenangan, hak kepanjangan wabat halal. Nikah adalah mendapatkan suatu kenikmatan yang amat lezat, tenang dan halal. Nikah. Dan nikah merah Indonesia, N-I-K-A-H. N-C dapat, nunggu. Nggak mau si macam apa? Nunggu tangan dinas. Nunggu tangan. Dan nunggu? Jadi nunggu. N-I, ibumu ya. Ibuku, si Madun gak pernah ngomong sama ibunya si Lanang kayak gitu. Ya mas, ibu dan si Lanang ya, mungkin aja. Buatan kayaknya si Lanang gak pernah ngomong gue ibumu enak gue. Buatan kayaknya ibuku ya ibumu ya ibuku. Setata saya ibu mer. Wow. N-I-K-A Karepmu ya. Karepmu, jadi karep bareng. Nek orang karep gak jadi. Anakku ngecuk bok barep maksudnya kolanan sing batun rakna ngomong ya mas maksudnya lanang ngatunya jengan itu tadi kayak gini lanang batun ya anaknya bareng N-I-K-A hasilmu ya hasilku berarti nomis nikah harap gue setengah saking sempurna nih urip setelah sakit sempurna nih urip jadi garbo, griyo,
putro, kukino, kudo, karbo, cici ketadak sikarane, nyobo, bojomu tubas, mokomoknya sakinah mabata parumah parumah parumah. Tapi teh karbo, krio, krio ke umah, wong je bojo je dwe, umah. Metu mertua juga kepena, kecuali kenal tunggal si jidok yang meripariki. Utapi meriko iden kurang si jidok yang mene meriko. Bukan dudure ake, tapi dudere ake, ya cawe rumah. Moga-moga rezeki ini berkah kalau rumah. Metu mertua juga kepena, nyongat misau beda kucing di kreseki. Tak kamu ngomong banter lebih terasa. Turun nanti kawanan ngomong mertua batur ngomong, ada undon, aman, yuke undon. Benar banget sih mas. Ngomong undon. Nggak tahu mas. Orang ngomong nang temek, barang tenang dulu. Kamu nggak tahu mas. Nyong darah dipitik. Karbo, Rio, Putro. Nah setahun mau gabungkan dua anak, kalau rumah. Nyong doa kata nyong kurang cepet setahun lah. Bini nang kata sama durang doa kata kecepatan di dalam kesajam. Niki pengantai doa kata ye, hei, kok gak cepet cepet dua anak abe, gak kena mudah kok lepek. Sudah pengantai genjah. Ye, niki setahun dua anak mau gabungkan turunannya soleh-soleh lah, kalau rumah. Ajar lapir, ake anak, ake rezeki. Nyong istatek, anaknya kuno papat, cilik-cilik tidak terokin badan, pegawak abe, woy, cilik abe. Tetanggu mas di sana ibu nek. Nenek mas, nanggain kok tidak? Nenek disimpan nenek mas. Malah mau kondangan. Iya. Karbo, Rio, Putro, Kukino. Kukino ke Kinyongon, corong desa. Tapi titik pedut banyak dan sebagainya. Tinggi mengkudu. Kudu itu tumpahan, sedikit yang motor, mobil dan sebagainya. Menikah menit saking Al-Quran. Sakinah mawaddah barokah barokah mikir jenengan jadi wong lanang sing tanggung jawab jenenge diarani jaler aja kelar ya bis dibodo jenenge suami esesia kute usaha ane akan memenuhi ini istri suami siap usaha akan memenuhi istri jadi wong lanang aja nate kenang penyakit bakmi tapi singkatan berdoan alas-alasan keset malus kusinan pokoknya jadi bakmi petek petekan petekong undak emani jadi cuma was 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 undak emani jadi cuma pringas udah bisa buat jadi asing tanggung jawab secara dogir maupun batin nangkene nangkene bareng harapan dalam kudut yang ngono yang penting mau jodohan ada pisang ada masing pisang pengantainya nangkene si lama mau beri sia dirimanya apa banget ya apa mau nikah duit tidak hanya gimana kuat ini deh ini deh kemurangnya kadang-kadang lo tanggung jawab berapa contoh pengantinan kali ini terus mangkat ke Jakarta baru lanang patut nangkana betul sama muda jadi nenek nangkini buat barang lah setelah muda tinggal ke Jakarta baru akhirnya kalau mimpinya pun paruh putu kayaknya anak mimpi paruh ya ya cuma nama-nama siap mangkat, siap duit anak, siap rumah anak aja di paruh-paruhnya melas orang tua cilik meteng di gembol lahir di denaken sekolah di ragadi meriang dobasna nikah di nikahna orang tua kepengen istiqomah akan ibadah esi gompo diputu baik kapan bekline anak maring bong ada
kadang-kadang tak ini ecok lagi turut bareng dong. Karena yang kepengen turut bareng karena kowe, tapi kowe membuang kowe putunya. Tanggung jawab. Ngajami tanggung jawab. Ngajami pelayan sih bagus mas. Jenengan pelayan sih ngajami menjadi penenang keluarga. Siwane Ramadan yang ngomong. Siwane Ramadan itu gampang perasaan. Lebih lembut, lebih halus, gampang perasaan. Mas, nek arep ngomong karo wong wadon, deleng kahanan. Jangan asin banget ngomong asin. Jangan asin banget apa campuri kupingmu. Wong wadon ngomong kayak gue yang nangis. Wong wadon yang nangis bisa ngomong aku begumu yakin. Yang arep sama, jadi orang sama ni ngetahu nang jendela minyak apa orang. Cuci panas mendoan atau gelas minum. Singlana nang jendela ngomong seger. Jadi yang seger lewat kita tu ngomong duri. Lama-lama pisang becang temen mana? Jadi pengwadungnya jadi ngomong orang nak duri terus. Teman-teman juga, tetapnya caranya mas, tetapnya caranya ngomong sih kepenak deh. Tentang apa mas? Aku kepengen pacang sendiri berdua. Gak tahu-tahu kenapa lah. Jangan nuasin banget. Kalau ngene gue di nyendok di sini. Gak apa sih ya? Cuma tuh nyendok. Gak boleh mas, pasin banget. Orang apa-apa, kalau mau batu kepenak dicetuki asalnya sesendok di semerata sepilu. Jadi jenisnya bong lanang yang mau takkan orang luas. Jadi kan si dari bong badon, si dari bong badon ini kan ngomong karo bong lanang, dalam kahanan. Ini si lanang lagi kesel aja ngomong, banyak kayak boy kayak. Lepong si lanang kan sabah, bisu belu ngomong. Ya,
pakai juga jamin moga-moga si pada selamat tapi sekarang demi neraka. Kalau gimana? Ya cinti ini kita tanggung jabat kegarang among ati pamitane dasare murid sidone Gusti lumate san kenopi san lumut pisan kena pasak ngati-ati Mas wong padon jowo ora enak tekan besok kemutan bae mulur di ngomong sing ati-ati yen gampang lebih gampang jodohnya gampang ya gampang tangkap temata orang rasa gara-gara anaknya apa gila ngomong iya ye nangis langit taraku tan geno tinum basar to wong nikah di orang nanti tuku nganggo duit cici miki tanggung siapa wong pin ini donek pin pin donek sing api tadi sing padat dalam guyu rukun aduh senang pengantin baru pengantin batun masing mapan batu kamar jidam lampu lampu kamar jadi satu jadi berukun kawan kalau mau katun di mes bareng
Terus rukun karo mertua, nyong ngomong aja dia orang di kilorotan dua enam mantu rapat ya akur karo mertua, ikhennya anak orang. Kuat ke? Berarti gunaku ketudangan kang kene. Sing jadi mertua, sing jadi mer. Mbok nyanding mantu sedina sebulan setahun anak urung benere aja domona tangga kemati kadang-kadang wong tua mertua ngomong-ngomong anak alami mantu nih ya Allah nyanding mantu sing sini medicit mantu kono terus enak mani ore enak mani apa jemen jomen ini jaman Mbak Maratu Solihan, suatu saat mbok jenengan nang kulen nang gone sing lanang, anak mertua padon ngomong, aja gampang mutung. Heeh, diomongi. Solihan. Dan gak ngomong. Dan ini ringan saiki ini urung bener. Anak gore tani satu. Bapaknya pahit. Dibimbang pinter, dibimbang pinter yang main bersih ya. Dibimbang ini mutung. Yuk mas, ketan. Ketan mau di? Ketan. Bertepangannya di takun iklang apa? Ibunya cerewet. Aja kayak gue, sing omber. Jadi menungsa sing omber. Guyuk rukun. Rukun karo bedel, rukun karo mer. Rukun karo tang, oleh rukun karo tangga, sing bagus saya tamon. Ket tamon gede cilik dua enam pertiru kaplak tamon semuanya turun tumun anak tamon untuk indukan. Gini dong gini. Tamon biasanya rukun pada bisa grok ngantuk. Bungurin gue jaga kerukunan sekiru sama ket cilik lara ya jadi karo bong. Iya, dari kan ikut kondangan ini nih bong. Dirasani kabeh iya dirasa karo ibaket cilik fasilitane dilanti unting seriping bengut sih unting seriping jenang banget aku mengantar lu keperapa gelap banget aja ngerasani aja nyiliti bong kadang-kadang bis aku ngomong man masa Allah yakin aku pandangan sampai bengut di sari milo Nah, anggur jaga kerukunan sekira awaknya di sini lara ya jenis ini kalau mau iya tawon ke metu bubar bubar ke tawon si metu senawa ke tawon ke madu madu ke jadi tombok karena jadi mongurin gue jaga kerukunan si metu sekolesannya si anak gunanya dan si anak mana Bakate, contohnya tanggane Rian jenengan tilik, ya tilik, ya sumeh, ya nyangking, ya gama, ya donga. Iya Allah, ikan Rian aku jadi tolong masa. Moga cepat mari yo, moga cepat mari. Kan yang jalan di jangkit pangan. Moga cepat mari yo. Ya tilik, ya sumeh, ya nyangking, ya gama, ya donga. Tilik wong dia ulang bini orang bilang. Iya Allah, jangan kita kering teman. Orang nam jadi malam mata ini. Jadi gue jaga kerukunan omongnya sing api. Gini apa gini? Tawon ibu bagi gak bahas umah. Umahnya tawon ke jenenek langsi utawa malam. Tawon ibu bar umahnya kenang gue batik. Contohnya gini, pokurit mati. Bisa nebis mati ini gak kebagusan. Sing kebagusannya dikenang karo wong sing esi. Urip, wonge apik, ahli ibadah, karo tangga apikan, suki loman, yakin matinya apa sing nangisi. Ya Allah, berempat amat mati aku melangkan berjuk, wonge apikan, suki loman, aku utang bibi bayi malah mati ya Allah. Aduhnya cemati di sini, aduhnya gantinya burung nemu. Ya nek wong bagus akhlaknya matine ape sing kelangan, tapi nek akhlaknya ora main mati ape sing tenan. Alhamdulillah barang mati pitiku aman.
Bapak tuh damai aneh-aneh orang tetap dia orang sing tali bisik biasanya mong mesusi beras ya mong masak-masak ya mong membaik lambing ya mong nyuci piring ya mong nyapu jogan ya mong nuruklah anak ya mong nuruklah bapak ya mong. Kabeh aneh tengah papat duduk mani cintangi kaki-kaki sarungin dinding bersin agar aloh rah aloh rah tidak mengaporolah silang sepuluh moga-moga sambil saya ngaji dadanya si berjamangah amin alohumma ending karo gusti ya terus niki babek guyuk terguyuk ruk rukun karo bojo, rukun karo mer, rukun karo tang. Sing bagus rukun karo tang gak kaya, kaya tabor. Mas,
sapine sing 10 gram yo anu esih karo duwe utang. Mboten napa-napa ngenten santang sarang. Sampeyan nak jujur. Ake-ake wong nang keluarga pada cerah padu sing lanang utawa sing wadon ora jujur. Cilang ben utang. Ora ngomong karo sing silangan dulu, sini tapi sini si batu orang lagi yang silangan dulu silangan dulu ya silap berat mau batu yang nangis dia ngomong Good night.
mereka digombalkan. Ya, nek anak salah direbut, mari-mari. Nek anak bener digo, ya. Nek anak salah direbut, rebutan salah ada rebutan. Nek rebutan bener orang lakon jadi kok bener dia contohnya. Rebutan bener orang ketemu bener ya. Tapi ini rebutan salah ya Koni. Jangan aku man. Jangan aku bapak kacem mendengar yang gede. Orang kesuwen masalah ya. Kanjeng Nabi rebutan salah. Contoh, Kanjeng Nabi kondur saking masjid kebongen. Nabi pulang dari masjid juga terlalu larut malam. Ingat esri sambut sare, cuma itu disuruh. Jeng Nabi buatan gedor itu buatan. Jeng Nabi gelar sajadah tengemper. Mapang sare tengemper gelar. Gelaran sajadah. Ingat esri kumut tangi, si madun tangi dulu. Buka pintu. Anjir Nabi senjabi langsung rebutan salah. Jeng Nabi langsung salah. Aku sing salah. Buatan kalau ketinggal. Aku sing salah, aku berdiri kepengen. Buatan kalau sing salah. Orang yang tercinta lah. Kanjeng Nabi rebutan salah, tapi tekan umatnya pakai rebutan apa? Yang aku pengajian kokongnya, bubarnya, listrik mati, atau tangga, dasarnya kencing, anak peti. Oh, suatu penunggu lo, eh, gue, eh. Oh, bapaknya itu isinya budet. Nabi turun dengan ibu. Bukang lamanya berbeda, turunnya pasang. Diarani pasang, diarani budget, parang burung kari butuh. Si wadon mapan turu, burung si demer, si lama takut kalau gini. Ibunya, apa bocah di sepeda teru? Bapak er, bapak er, mimpi, pasang budget. Gue jenengane, pong lanang, turnanggo, benere, jele. Tenang apa bong wadon mapan turu langsung merem. Masalah ya bong wadon gawe aneh-aneh korak keton. Iya mas. Iya bong ini. Ini ku masalah ini bun-bun. Hadirin sedaya. Tapi kemudian ini kemudian rebutan salah aja rebutan. Nek anak bener ya tinggo. Nek anak salah ya tinggo. Iya direbut, bongge kedua ya. Terus salah telepon, bong jodohan ya, sing sabar, sing sabar bong kedua ya. Wasti orang sekamar di naya daun arokalun bel kota tiwal asing hidup itu nawanya. Sing sabar, bongrit semakin ke depan semakin akeh butuwe. Iya orang, cici darah cici tahun dan tahun lusuh di mani loro, lalu tahun mani apa? Iya, ugi sekalinya pola nasi cici adine misalnya nutupin mani. Kerja pada jaduk rapi nikah, bernikah dari jaduk rumah. Jadi orang aku ragu ya. Ya sing sabar mau murid pakai butuh ya korak. Ini ya sing sabar. Mas pengantin, mbak pengantin ya. Bong esi duwe bong tua sing pada bekti karo bong tua. Bong tua mesti kita tuh. Bong tua ngejepet, bong tua mertua, bong tua guru sing ameh ngilmu. Bong tua ngejepet sing dunang jenang gendong bokong tenang rapi kaget. Wong tua mertua sing ngawe sedulung rasuwir-suwir sing main apa dadi anane masak. Wong tua guru sing ngawe ngibu sing sanut sekarang sandung panjangnya setan. Wong tua teduh dibekali kabeh nek sing urip dikirim kulhu 10 karo tahu. Duwe-duwe dikirim kulhu 10 tahu karo eta nek wis mati dikirim kulhu Allah. Nah, ya. Iki lho nggih. Tah
Kandidan Yasinan. Kok nangkanya anak Kandidan Yasinan? Diterusakan. Si ngurung Yasinan dan pada medul dok senuk di Yasinakan. Emot-emot, jenis pengurim yang si urib, ya ini manut karo si gawe. Ya, sholat ajar-ajar ditinggal. Sholat wis sabake agama. As-sholatu martatun li rabbi. Jenengan jawab sholat. Sholat mereka akan jadi uli rito negosi Allah. Sing sapa wong iku urip tekan mati nek kepen uli rito negosi Allah ya kodong lakone. As-sholatu turun fil qalbi. Sholat mereka akan jadi padame ati. Sing sapa wong iku ati nek kepen padam ya kodong lakone. Salatul tanzilul barokah fil mali wal kasab. Salat mereka kan jadi bandane barokah lan nyambut gawe barokah. Sing sapa wong bandane lan nyambut gawe kabeh barokah ya kudu lakoni. As-salatu sunnatul anbiya. Salat dadi tinggal kedemenane para nabi. Yang jenang kabeh umat Kanjeng Nabi kepengin sapa ngate Kanjeng Nabi ya kudu lakoni. As-salatu khutbul malaikat. Salat dati kedemenane malaikat. Nyapa ikum tirang kabar dijabut karo malaikat. Tapi khusnul khotimah ya kuntung lakoni. Sebab salat ngamal si pertama kali dihitung karo Gusti Allah. Nek salatnya bagus ngamalnya nek bagus. Nek salatnya elek ngamalnya nek menurut jati. Pak, zaman jenang ngarep ibunya jenang bisa ngegemen perlu apa ya Pak? Wah, saya cantik kalau saya bisa ngegek, dek. Gak males? Dek. Gak males. Gak males. I love you. Iya, dek, cuma yakin. Ijabatan saya terima nikahnya. Halal tuh barang terima pengelana harus siwat jelmat saya cantik barang jadi bojone tuh barang halal. Siapa itu nangrita apa lainnya kok? Misalnya, sikitnya, padu kap. Sholat yang ada kue jadi wajah ngamal. Cara sholat bagus, ngamalnya aneh takut sholat melu payu kap. Bisa aneh payu kap ini tinggi sholat yang berja. Allahumma salli wa sallim. Thank you.
Delapake dona bodu. Robi binti warkat mi bati burni warkat mi bansuk mi bati mi wangafi mi wakungan mi. Dona bodu cuma tangkap itu dona putri tak jadi kau susu. Sholat ke susu sami Allahu Akbar. Ngadeg guru jengking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lepak los, kalau mau mata salam lo mau mata jalan. Ya dirikan. Satu tujuh delapan tahun empati. Mak, papa kalau diem jelek tidak bu. Sangat. Jadi hasilnya kong sholat itulah terkangat. Nanti sholat berjamaah dongannya boleh diwatak. Gue bisa ngerak sama siap golongan sangat. Ayo getung golongan sangat. Kuping golongannya. Ya, lepak golongannya. Terus irung golongannya. Mesang golongannya. Gajib jumlah tidak itu dan nanti ini mau tidak dilorong pembeli goreti maju apa ibu ini bolongan iya bolongan tidak maksudnya ini ngomongnya bolongannya jangan ya mau nabrak diu itu banyak itu singgorok ya ambil goreti singgito nang dumur singgorok nang isap apa pokoknya kepengen selamat dunia akhirat deh jaga dan maksiat bolongan sangat terutama bolongan loro bolongan iya karo bolongan iya iya sana jangan tak bong aja ngerasani bolongan ngisor pamani wong kabel kayaknya dunas ini disuk belum rakna dunas rikang ya anak patung setelah tangkap bolongi ya Allah pilih kalian mengerti-ngerti aja setelah tangkap wong setelah tangkap pada kalau wong udah laku. Sing dalam jadwal sakitnya dosa ngomong-ngomong yang menutup hati. Bu, ngorate ditutupi. Mending ngorate di. Bi, apa mani wadun. Kaya gelas, nek wis tugel orang mati. Dinas, ngorate ditutupi. Bu, wong wadun lebih jambung orang. Jambunya kepengen orang di pantang plek, jadi di brosong. Gila mungkin? Iya, ya, orang batang kepengen orang di pantang plek, iya, Bi. Bu, nek toko kerupuk beli sini dengan rebel, apa beli sini nak plastik rapet? Enak sini rebel, apa enak sini rapet? Ya, orang beda, orang batang sini dengan rebel, kalau sini rapet, ya enak sini. Ini pokoknya ngorate ditutupi. Semana firwadi toki tapi rengek. Orang isi ngelek ngorak kongko meneng. Ngelek ngorak malah kongko kebanggaan. Kongko promosi lari sampai jagaan. Ladung adu dipotong atas tubuhnya. Orang lambe ngetoknya montok. Lenggang-lenggang lakonnya tiga wengkapnya mesam-mesam mampirnya lambe abang. Itu pokoknya ngorate ditutupi. Berkatakan inna sholata tanha nganil fakta ibal mungkar. Temen sebetulnya sholat yang bener. Gue bisa ngeraksa lain perbuatan keji dan mungkar. Anda bisa ngeraksa maling-maling maksiat golongan. Tunggu si fitunan si lorongan. Ya, bet. Makanya bis pagi harus boleh di bolongan pengadaan. Jadi dia pengantin. Makanya, yang berat-beratan, aslinya cari. No, kasih betah suwe. Tapi no, kasih banget. Serbis. Cukup cinta katurakan bis pake. Aslinya no, kasih tahan suwe. Tapi juga ngomong, angel. Tujuh dia berperannya semua kayak dia. Tujuh ya. Bukan. Lepas tu lo pengikutan bukan sakit mata di tangan saya, bukan sakit mata di tangan terus. Masalahnya sampai turun dari itu bawah 100. Ya, makatan yang belas makatan. Jadi sebenarnya jadi nama Allah mas ya. Makin kuat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Rasulullah alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bila aku lupa nama aku, aku merasa di hati nama aku. Terima kasih.
Barakallahu lana wa barakallaika berjamaah baina umati khairi. Barakallahu lana wa barakallaika berjamaah baina umati khairi. Barakallahu lana wa barakallaika berjamaah baina umati khairi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.